pun asal kadang atau nak. Kulo malah dereng belas. Dereng kulo gaplek ya. Sing tegale tampi kok. Dereng. Nggih. Badhe anu ningali wak ngene Brandy. Di lo lah kamu. Hah? Pedot ta? Masang. Kan ndelok iki, Pak. Iki juragane iwak iki. Ndak. Cepu iwang leh ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sobat Pulau Wonogiri. Kali ini saya akan ajak sobat semua untuk melihat ikan di desa saya, tepatnya di lingkungan kami. Di lingkungan Belik Kepo ini ada salah satu tetangga kita yang budidaya ikan nila dan ikan koi ya. Dan ini saya sudah berada di kolam tempat budidaya. Yuk simak videonya sampai selesai. Anginnya kenceng banget di sore ini ya, sobat ya. Mungkin suara saya kurang terdengar jelas. Ini untuk anak-anak ini ya mas. Sing usia berapa ini? Satu bulan setengah. Ini juga anak. Anginnya gede. Nah itu induknya, itu induknya sobat ya, besar-besar sekali. Nah, itu yang koi besar juga. Ini pirang senti, pirang senti 25. Ini harus di anu orang ya, dibudidaya ya, berhasil belum. Dan 25 cm. Iki cara harga iki piro, Mas? Cara harga cukup 35. Harga 35 iki sobat ya. Tapi warna beda-beda iki pengaruh ora ning harga? Pengaruh. Piro? Kaca oke ya? Kaca kalau buah aku itu sampai 35 sampai 60-an. Yang warna nanti yang warna merah putih. Oh merah putih. Kemarin sing tak beli kok 15 cm ya. 15 cm kok harga normal 20.000. Harga normal 20.000. Ini ikan koi. Iki yo sebenarnya iki di anu ya. Ini ati budaya apa memang nenek untukku yo tak ini nenek untuk kita. Oh iya. Jadi gini sobat ya, kalau memang ada orang yang membeli ini juga dilepas ya istilahnya, karena ya mungkin untuk budaya cuma berapa. Buat sobat pelosok Wonogiri dimanapun anda berada yang melihat video ini, kalau mencari ikan nila dan juga ikan koi bisa hubungi Mas Trendy.
Nanti kontak WA-nya saya taruh di deskripsi ya. Iki sing wis payu iki ukuran piro, Mas? Nah, iki 9 cm. 9 cm. Pirang ewu biasane anu ngedol sampean? 100 ekor 40.000. 9 cm. 100 ekor 40.000. Iki wis masarnya ndi, Mas? Masarnya di Purwantoro sama Pupelem. Purwantoro sama Pupelem. Online apa online? Online. Facebook. Oh, lewat Facebook. Facebook-e jenenge apa? Friend Lali. Iya, lha ngono nek wong anu kok. Terus ini Friend Koi. Friend Koi. Jadi Mas Randy ini jualan ikannya ini di Facebook ya, online, media online Facebook. Friend Koi nama akun Facebooknya. Bagi sedulur yang ingin kontak WA juga nanti bisa, nomor WA-nya saya tercantumkan di deskripsi. Ikan komet. Jadi iki telure. Telure nempel-nempel nih, Gun. Iki memang disiapne nggo telure iki ya. Ternyata ngene. Jadi ini disiapkan rapia ini untuk telur ini sobat ya. Oke sobat Pelosok Wonogiri, itulah tadi review saya mengenai budidaya ikan nila dan koi di tempat kami ya, di desa kami, tepatnya di lingkungan Blek Kepo, Desa Kepyar, Kecamatan Purwantoro Wonogiri. Bagi sobat yang ingin membeli ataupun memelihara ikan nila ataupun koi, nanti bisa hubungi nomor WA saudara Frendi ya, teman saya. Nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Nanti bisa taruh menawar di situ ya, atau bisa juga yang punya Facebook cari di pencarian Friendy Koi ya, Mas. Friendy Koi. Oke sobat, terima kasih sudah menyaksikan vlog saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.